bagai cahaya matahari dengan kata yang bersinar. Sabda dari Rasulullah datang bagai fajar pagi hari. Ajarkan cara menjadi baik dalam kata perbuatan, sabdanya memimpin kita. Bagai cahaya matahari dengan kata yang bersinar, sabda dari Rasulullah datang bagi fajar pagi hari. Hanya dari Allah ajar agama Islam, dilakukan dikatakan sinari hidup sampai akhir. Bagai cahaya matahari dengan kata yang bersinar, sabda dari Rasulullah datang bagi fajar pagi hari. Sabda dari Rasulullah datang bagi fajar pagi hari. Kita sudah selesai, Ayah. Terima kasih, Nak. Semoga Allah memberkahimu, Nak. Pintu ini harus diperbaiki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar, Hamzah? Waalaikumsalam. Halo, Ali. Bagaimana kabarmu? Waalaikumsalam. Bagaimana kabarmu? Pintu ini harus diperbaiki. Apa yang bisa kubantu? Dokter memberikan resep untuk menambah energi. Alhamdulillah, masalahnya tidak terlalu serius. Ini dia, obat yang kau butuhkan. Semoga lekas sembuh. Semoga Allah membalas kebaikanmu, Ayah Hamzah. Berapa harganya? Apa, Ayah Ali? Oh, tidak, tidak, tidak. Kau sudah seperti keluarga kami. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalasnya. Jangan berkata begitu. Biar aku perbaiki pintu untukmu. Apa kau lupa? Aku kan tukang kayu handal. Oh iya, benar. Aku lupa. Silakan. Apakah kau mempunyai obeng, Ayah Ali? Iya, aku punya. Sebentar ya. Sudah. Masya Allah, kau sungguh handal, Ayah Ali. Barakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Hamzah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seumpama bangunan saling mengokohkan satu dengan yang lain. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti bangunan saling mengokohkan satu dengan yang lain. Bagai cahaya matahari dengan kata yang bersinar, sabda dari Rasulullah datang bagai fajar pagi hari. Bagai cahaya matahari dengan kata yang bersinar, sabda dari Rasulullah datang bagai fajar pagi hari. Dia telah mengajarkan cara menjadi baik dalam kata perbuatan, sabdanya memimpin kita. Bagai cahaya matahari dengan kata yang bersinar, sabda dari Rasulullah datang bagi fajar pagi hari. Hanya dari Allah ajar agama Islam, yang dilakukan dikatakan sinari hidup sampai akhir. Bagai cahaya matahari dengan kata yang bersinar, sabda dari Rasulullah datang bagi fajar
Aku harap ini tidak jatuh. Bagus sekali. Tidak. Kau harus membangunnya lagi, Aminah. Lezatnya. Ada apa, Aminah? Hamzah mengejutkanku, Bu. Hamzah, kenapa kau melakukan itu? Aku hanya bercanda, Bu. Hanya bercanda? Kau kan tahu apa kata Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dilarang bagi seorang Muslim untuk menakuti sesamanya. Dilarang bagi seorang Muslim untuk menakuti sesamanya. Maafkan aku, Aminah. Itu bagus sekali. Bagai cahaya matahari dengan kata yang bersinar, sabda dari Rasulullah datang bagai fajar pagi hari. Bagai cahaya matahari dengan kata yang bersinar, sabda dari Rasulullah datang bagai fajar pagi hari. Dia telah mengajarkan cara menjadi baik dalam kata perbuatan. Sabdanya memimpin kita. Bagai cahaya matahari dengan tata yang bersinar, sabda dari Rasulullah datang bagi fajar pagi hari. Ia dari Allah, ajar agama Islam yang dilakukan dikatakan sinari hidup sampai akhir. Bagai cahaya matahari. Mainan baru. Iya, ayahku membelikannya kemarin. Apakah ayahmu tahu kalau mainanmu sudah rusak? Iya, karena itu beliau membelikanku yang baru. Ini bolanya. Kita beritahu Ali. Ayo main. Aku tidak ingin kau membicarakannya lagi. Aku hanya bercanda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau bertiga, maka janganlah dua orang berbisik tanpa menghiraukan yang lain. Hingga engkau bergaul dengan manusia, karena yang demikian itu membuatnya susah. Dua di antara kalian jangan berbisik tanpa yang ketiga, karena itu akan membuatnya susah. Abdurrahman, maafkan aku ya. Tidak apa-apa, aku tidak mau mengganggu. Kami sedang membicarakan mainan baruku. Insya Allah, aku akan menunjukkannya besok. Ayo kita main lagi. Ayo. Nah, siap. Bagus. Ini. Ya. Tangkap. Awas. Ya. Ya. Ayo, Pak.
bagai cahaya matahari dengan kata yang bersinar. Sabda dari Rasulullah datang bagai fajar pagi hari. Ajarkan cara menjadi baik dalam kata perbuatan, sabdanya memimpin kita. Bagai cahaya matahari dengan kata yang bersinar, sabda dari Rasulullah datang bagi fajar pagi hari. Hanya dari Allah ajar agama Islam, dilakukan dikatakan sinari hidup sampai akhir. Bagai cahaya matahari dengan kata yang bersinar, sabda dari Rasulullah datang bagi fajar pagi hari. Sabda dari Rasulullah datang bagi fajar pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Foto milik siapa ini? Apa yang Anda bawa? Ini barang pribadi. Kenapa dia menyembunyikannya dariku? Apa yang Anda lakukan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk baiknya keislaman seseorang ialah ia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Seorang Muslim yang baik meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Maafkan saya ya, Pak. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Iya, bagus, Nan. Itu baru anak yang baik. Dia seorang anak yang baik. Bagai cahaya matahari dengan kata yang bersinar, sabda dari Rasulullah datang bagai fajar pagi hari. Bagai cahaya matahari dengan kata yang bersinar, sabda dari Rasulullah datang bagai fajar pagi hari. Ia telah mengajarkan cara menjadi baik dalam kata perbuatan, sabdanya memimpin kita. Bagai cahaya matahari dengan kata yang bersinar, sabda dari Rasulullah datang bagi fajar pagi hari. Hanya dari Allah ajar agama Islam, yang dilakukan dikatakan sinari hidup sampai akhir. Aminah, makan siang sudah siap. Iya, Bu. Aku sedang mencuci tangan. Wow, ini makanan kesukaanku. Terima kasih, Bu. Sama-sama, sayang. Aminah, makan sup dulu ya. Baiklah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya,
kenapa tidak dimakan? Tidak apa-apa, Bu. Warna supnya terlalu gelap. Aku tidak suka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan pernah memandang rendah makanan apapun. Jika dia menyukainya, makanlah. Jika dia tidak menyukainya, maka tinggalkanlah. Jika dia menyukainya, makanlah. Jika tidak, dia tinggalkan. Bukankah kau menyukai makanannya? Tidak. Makanannya terlihat enak, tapi... Kau ingin makan yang lainnya? Bolehkah? Tentu saja, sayang. Kalau begitu, biar ayah saja yang makan. Ayah menyukainya. Bagai cahaya matahari dengan kata yang bersinar, sabda dari Rasulullah datang bagai fajar pagi hari. Bagai cahaya matahari dengan kata yang bersinar, sabda dari Rasulullah datang bagai fajar pagi hari. Dia telah mengajarkan cara menjadi baik dalam kata perbuatan. Sabdanya memimpin kita. Bagai cahaya matahari dengan kata yang bersinar, sabda dari Rasulullah datang bagai fajar pagi hari. Ya, dari Allah ajar agama Islam yang dilakukan dikatakan sinari hidup sampai akhir. Itu rumah Ali. Aku akan mengajaknya pergi ke taman, ah. Ali! 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 Siapa itu? Halo, Hamzah. Kenapa kau berteriak sangat kencang? Di mana Ali? Aku ingin mengajaknya bermain di taman. Tapi dia belum menyelesaikan PR-nya. Mungkin lain waktu saja, Hamzah. Tapi aku ingin pergi sekarang. Dia bisa menyelesaikan PR-nya nanti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Muslim yang paling baik di antara kalian adalah mereka yang memiliki adab yang paling baik. Muslim yang paling baik di antara kalian adalah mereka yang memiliki adab yang paling baik. Itu rumah Ali. Aku akan mengajaknya pergi ke taman, ah. Assalamualaikum, Bibi. Waalaikumsalam. Halo, Hamzah, apa kabar? Bagaimana kabar ibumu? Alhamdulillah, aku sehat. Boleh Ali pergi bersamaku ke taman hari ini? Tapi dia belum menyelesaikan PR-nya. Baiklah, mungkin lain waktu saja. Mungkin Bibi bisa membantunya mengerjakan PR, kemudian dia bisa pergi bermain bersamamu. Terima kasih banyak, Bi. Dadah. Dadah.